Assalamualaikum, bikin ini jualan yang mantul lagi. Yakin kamu yang ngiler setelah lihat penampakan jajanan hari ini? Oke, langsung aja siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang candi ya. Ini ngendon di kulkas makanya warnanya kayak gini. Padahal dalamnya masih cakep teman-teman dan mateng. Oke, langsung aja dikupasin kayak gini. Lakukan sampai selesai. Ini aku pakai satu sisir ya. Dan hasilnya segini banyak teman-teman bisa lihat. Setelah itu bahan kedua ada kulit lumpia ya. Langsung aja ini beli jadi di pasar. Kita gulung kayak gini. Untuk lemnya seperti biasa aku pakai tepung terigu yang dilarutkan. Oke, tinggal dioles-oles sampai rata kayak gini. Tinggal direkatkan. Udah deh jadi. Oke, kita sisihkan dulu. Lakukan lagi sampai selesai dan hasilnya segini banyak. Oke, segampang itu. Lanjut, tinggal panaskan minyak dan kita goreng pisang selimutnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, ini pisangnya kematangan jadi manis banget ya. Oke, ini boleh dibalik-balik setelah warnanya itu kecoklatan dan matang merata. Kita angkat dan tiriskan aja. Oke, lanjut kita sajikan ya. Ini sebenarnya udah bisa langsung dicemilin sih teman-teman, tapi biar makin cantik untuk penyajiannya kita potong-potong, masukin dalam kemasan cup kayak gini. Untuk kemasannya sih bebas, teman-teman boleh pakai kemasan yang lainnya ya. Setelah dipotong-potong kayak gini, tinggal kita hias dengan aneka topping yang disukai sama teman-teman. Aku pakai glaze aneka rasa ya, ada rasa coklat, ada vanilla dan juga alpukat kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja kita kasih secukupnya aja, baru kemudian tambahin topping sesuai dengan selera. Di sini aku tambahin keju parut, ada yang aku kasih trimit, ada yang kasih choco chip. Dan ada juga yang aku kasih meses. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan topping yang ada di rumah. Oke, sangat gampang banget, sudah siap untuk disajikan. Bisa dicemil sendiri, bisa untuk suguhan tamu, bisa juga jadi ide jualan yang menguntungkan. Sangat gampang dan pastinya super praktis banget. Selamat mencoba, semoga laris manis dan pastinya berkah usahanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.